berjumpa lagi dengan saya di France. Baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah, oke baik, jadi pada video saat ini kita akan unboxing dan review singkat baju baru calon Mini Aqua Racing. Namanya apakah nanti Mini Aqua Racing atau Juicy Racing ya? Nanti aja kita lihat dan kita diskusikan nama untuk beat adik Crazy Fiksi ini, boy ya. Tapi sebelum kita lanjut unboxing dan review singkatnya, jangan lupa klik subscribe di bawah ini serta nyalakan loncengnya agar pernah mengunjungi dengan motor-motor keren, boy. Oke baik, karena video kita kali ini masih bertema seputaran upgrade Mini Aqua Racing atau Beat Street untuk mengikuti kontes bulan ini, boy. Karena bulan ini tuh katanya akan ada kontes lagi yang akan diselenggarakan oleh Spray Gang Garage atau Spray Gang Garage ya. Dan kontesnya ini akan diselenggarakan bulan ini, bulan Februari, dan kita akan coba kejar tayang apakah waktu kita bisa nutut atau enggak. Kalau enggak nutut ya berarti di next kontes yang berikutnya, boy. Tapi semoga aja nutut, boy. Karena Beat Street ini sudah kita bongkar waktu itu sampai sisa rangka dan part aksesoris tambahan kecil-kecilnya sudah kita unboxing dan review. Banyak part-part tambahan yang berwarna biru, dan karena body kita saat ini warna biru, kan gimana boy ya, kayak nggak serasi gitu ya, bodinya biru, variasinya biru, itu terkesan mati gitu, nggak sinkron dan nggak enak dipandang, boy. Jadinya di sini bodinya mau nggak mau kita update dan ganti warna lagi, boy. Karena bodinya nanti itu warna baru, otomatis strippingnya juga baru, boy. Kan baju baru atau strippingnya nanti, kali ini aku menggunakan bahan yang sangat terbarukan juga, boy ya, yaitu bahan transparan hologram laminasi yang aku kasih nama stripping VIP. Kenapa VIP? Karena stripping ini adalah stripping yang paling mahal di kelasnya, yaitu stripping custom ala-ala Auto Trend gitu, boy. Oke, langsung saja kita unboxing, dan mungkin kalian penasaran seperti apa sih, boy. Ini dia strippingnya. Nah, ini boy ya, masih terbungkus rapi. Nah, untuk stripping di sini seperti biasa, boy, by AF Modif Shop. Buat kalian yang follow Instagram AF Modif Shop pasti tau lah ya jenis-jenis strippingnya kayak gimana. Oke, langsung saja kita buka baju baru Mini Aqua Racingnya, boy. Dan jereh, seperti ini, boy. Kayak ngelengkok gini, boy ya. Kita coba keluarkan semuanya sekalian aja, boy ya. Nah, karena kemarin itu saat aku posting stripping dengan bahan terbaru alias stripping transparan hologram laminasi ini, banyak sekali yang berkomentar sampai DM ke admin AF Modif Shop dan bertanya emang apa bedanya stripping transparan biasa dan stripping hologram transparan yang VIP seperti ini. Jadi buat kalian yang masih penasaran kayak gimana apa bedanya, kalian bisa tonton terus video ini sampai selesai. Aku akan coba jelaskan sedetail mungkin tentang stripping yang akan kita gunakan pada Beat Street ini. Nah, untuk stripping yang akan kita pasang pada Beat Street saat ini, motifnya kurang lebih sama, boy, dengan stripping yang terpasang pada Mini Aqua Racing, yaitu stripping ala-ala Motai atau Baby Motai serta Baby Look, boy. Motifnya kalau Baby Motai atau Baby Look itu kayak gini, boy ya. Dia simple, hanya tulisan seperti ini, nggak ada gambar-gambar animasinya. Dan untuk strippingnya di sini set ya, seperti body belakang ada, dan juga di sini kita dapat untuk spakbor serta untuk dada depan dan juga sayap samping, boy. Jadi total kita dapat 4 pasang untuk stripping custom ini, dan motifnya kurang lebih seperti ini, boy. Untuk yang bodi belakang di sini hanya simple polos seperti ini, yaitu tulisan icon. Nah, untuk bahannya di sini kan karena bahannya hologram, jadi warna-warna modelnya kayak gini, boy. Kayak klip-klip ala-ala diamond-diamond gitu. Kita nggak lupa juga pakai desain yang pada Crazy Fiksi, yaitu desain-desain paralel listrik atau bisa dikenal dengan motif-motif evolution Crazy Fiksi yang kemarin, boy. Nah, karena motif kita beraliran ala-ala Thailand gitu, jadinya di sini untuk stripping seperti pada spakbor di sini juga ada tulisan-tulisan Thailandnya, boy. Nah, ini juga spakbor kiri dan kanan sama ya, ada tulisan-tulisan Thailandnya. Serta untuk pada bagian bodi belakang, selain ada icon, juga bagian atasnya ada tulisan-tulisan Thailand. Thailandnya, boy. Nah, ini warnanya warna hijau stabilo. Nah, selanjutnya pada segi bahannya, boy ya, yang membedakan stripping transparan biasa dan stripping transparan plus laminasi atau VIP ini adalah pada finishing akhirnya, boy. Kalau stripping transparan yang sudah VIP ini, itu kayak ada laminasinya, boy. Buat kalian yang nggak tahu laminasi itu apa, laminasi adalah proses pelapisan bahan tipis pada sebuah kertas. Misalnya ya kayak 11-12 dengan laminating ijazah, laminating KTP gitu ya. Jadi kalau stripping transparan hologram VIP ini, di sini tuh halus, boy. Karena ini sudah dilapisi plastik, jadi yang hologramnya ini nggak bisa kita kelupas, kita coret-coret gini tuh nggak bisa terkelupas ya, karena ini sudah dilapisi dengan lapisan plastik yang bening dan kilap seperti ini, boy. Sedangkan stripping transparan yang hologram biasa itu seperti yang terpasang pada body Mini Aqua Racing saat ini, boy. Tampilkan contohnya, ini dia. Nah, ini, boy ya,
stripping transparan hologram biasa. Bisa kalian lihat ini tuh kayak terbalik, boy. Nah, ini bisa kalian lihat modelnya kayaknya terkesan lebih doff, boy, ya. Sedangkan kalau yang stripping transparan hologram yang laminasi itu atau VIP, dia lebih glowing atau lebih gila, boy. Nah, ini bisa kalian lihat, ini kalau gini diputar-putar seperti ini ada pantulan-pantulan cahayanya, boy. Sedangkan kalau transparan hologram yang biasa itu yang mantul-mantul cahaya cuma hologramnya, sedangkan pada ujung-ujung ini kayak berbentuk doff polosan kayak gini, boy. Nah, ini nggak ada cahaya-cahaya yang mantul kayak gitu, boy. Hanya hologramnya saja yang memantulkan cahaya. Selanjutnya untuk hologramnya juga bisa kalian lihat, ini timbul, nggak ada lapisannya, boy, ya. Jadi kalau kita pegang gini tuh kayak ada nyantol. Nah, ini hologramnya bisa terbuka, boy. Nah, ini ujung-ujungnya ini bisa terbuka, dan ini hologramnya kalau kalian pegang ini timbul, nggak seperti yang ini. Kalau yang ini tuh hologramnya sudah dilapisi plastik, jadi halus banget dan juga glowing seperti kaca kayak gini. Kalau yang ini bisa kalian lihat sendiri, kasap dan timbul seperti ini, boy. Ini sudah mulai ngangkat-ngangkat, ya. Tapi ini juga aman dan awet untuk harian. Kita lihat sekilas stripping transparan hologram VIP ini terkesan kayak stripping non transparan yang bahan glossy, boy. Kalian mungkin bingung stripping non transparan itu seperti apa, kayak gini, boy, ya. Nah, ini, boy, stripping non transparan, ya. Nah, kalau sekilas bisa kalian lihat hampir-hampir mirip. Cuma yang paling membedakan adalah saat kita buka, stripping non transparan itu kayak gini. Nah, dia nggak tembus pandang, boy. Jadi strippingnya itu menutupi body dasar kalian. Nah, ini kemarin hanya punya Kalex saja, ya, yaitu semi-semi decal kurang lebih kayak gini. Buat kalian yang mau order semi decal juga bisa, boy. Ini mungkin sekilas sama, cuma bedanya kalau kita buka. Nah, ini, boy, strippingnya itu tembus pandang, bisa kalian lihat. Nih, tembus pandang, tanganku kelihatan. Nah, jadi buat motor kalian yang sudah di repaint itu lebih cocok kalau menggunakan stripping transparan, entah itu yang hologram maupun non hologram. Namun kalau motor kalian itu bodinya masih standar belum di repaint, aku sarankan lebih bagus menggunakan stripping yang non transparan seperti ini. Untuk kedua stripping yang non transparan dan transparan ini, tingkat kesulitan pemasangannya berbeda-beda, boy. Masih lebih sulit yang transparan seperti ini karena pemasangannya harus satu kali tempel, nggak boleh dicabut lagi. Berbeda dengan non transparan ini, walaupun sudah kelem kemudian kita cabut lagi itu masih bisa dipasang. Sedangkan untuk yang transparan di sini memang sih bisa dipasang, namun warnanya itu agak kayak buram-buram gitu, boy. Karena sudah ada bekas kotoran-kotoran yang nempel pada stripping transparannya ini, boy. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan, boy, perbedaan stripping transparan hologram biasa dengan stripping transparan hologram VIP, atau lebih enak disingkat Transholo VIP dan Transholo biasa. Nah, untuk hal yang paling mendasar di sini adalah pada bagian finishingnya. Bisa kalian lihat untuk yang stripping hologram biasa itu sekilas memang mirip dengan ini, hanya saja ini terkesan lebih doff, sedangkan kalau yang ini kayak gilap-gilap gitu, boy. Nah, buat kalian yang minat dengan stripping desain suka-suka, kalian bisa langsung kepoin di link deskripsi di bawah ini atau di kontak WhatsApp admin AF Modif Shop, boy, ya. Untuk stripping di sini custom, bisa dibuatkan semua jenis motor, harga relatif sesuai dengan bahan. Bahannya mulai dari non transparan sampai yang VIP seperti ini, boy. Serta untuk motif mungkin bisa dikasih solusi dari adminnya nanti, motif yang cocok dengan konsepmu, mulai dari aliran street racing sampai motor racing. Kayaknya kok ada contoh, ya, kalau untuk desain stripping motor racing, boy. Ini dia. Nah, wow, ada dua dus, boy, ya. Siapa yang ini? Oh, yang ini baju, boy. Baju aku racing. Buat kalian yang belum order, kalian bisa langsung order juga di deskripsi di bawah ini. Mumpung ada promo jika kalian order di Shopee, dan juga bisa COD bayar di rumah, boy, ya. Oke. Strippingnya. Nah, ini untuk stripping ala-ala motor racing. Nah, motor racing itu identik dengan logo-logo bendera Thailand dan juga tulisan-tulisan Thailand seperti ini, boy, kayak nama-nama kota Thailand kayak gitu. Serta untuk pembayarannya juga mudah, aman dan nyaman, boy, yaitu bisa via transfer ATM ataupun Indomaret serta Alfamart. Tenang, boy, aman dan amanah. Di AF Modif Shop nggak nipu-nipu. Sudah banyak yang menggunakan stripping by AF Modif Shop. Salah satunya 3FU Ikun RD. Nah, kurang lebih seperti desainnya waktu itu.
dan motornya kayak gini sering digunakan untuk eksperimen di YouTube dan juga salah satunya seperti Satria FU Rizal Runs. Siapa sih yang gak kenal dengan Satria FU ini? Paling kalian semua kenal, boy ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kita saat ini. Unboxing dan review singkat baju baru calon adik Revi yang selanjutnya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe juga ini serta nyalakan loncengnya agar pendamu berbeda dengan motor-motor keren, boy. See you and goodbye.